Kenapa teh? Panas. Teh, tumben nih bawa-bawa dikipas-kipas begitu, gerah. Panas ya? Ditanya sama Sule. Kenapa lu nanya melulu lu? Oh, Sule nanya. Sule nanya kenapa kipas-kipas panas? Gerah. Ya sama, panas sama gerah. Coba lu pikirin. Ngapain dipikirin? Gua nanya nggak disautin pulang, dari tadi. Pulang dari kantor nih. Gua pulang dari kantor. Iya. Yeah. Begitu gua pulang, pikirin gua gerah bener. Pakai kipas angin. Kipas anginnya nggak hidup. Rusak. Oh, berarti mati. Rusak mati itu. Tuh kipas anginnya berarti. Kipas anginnya mati tuh. Apaan? Gua yang ngomong. Itu yang ngomong. Dari tadi juga saya Pak RT yang ngobrol. Yang nanya duluan juga saya. Gua pulang kerja gerah. Nih. Air hidupin kipas angin. Ya. Kipas angin di atas tuh. Tahu, kipas angin mah di atas. Begitu gua hidupin kagak hidup. Ya mati. Berarti mati dong. Gua heran. Ya lu gua beli sama tuang rongsokan tuh. Re, lu punya korek kuping segede linggis. Gua colokin. Gua colokin setrum. Nyari apa? Nyari apa? Nyari apa? Hei, nyari apa? Hei. Mau ngadem. Mau ngadem. Dingin. Pak RT, itu kulkasnya kan rusak. Hah? Kulkasnya rusak. Apanya? Kulkas. Oh iya. Apanya yang iya? Waduh, dapet aja dia. Oh, berarti dia dengar Pak RT, itu kan ada sirupnya di situ. Dia dengar begitu. Punya orang main pantingan. Dre, kalau RT budek dosa. Dosa jangan. Jangan. Pak RT minum kelapa. Ya kelapa ya. Lah kelihatan ini kelapa, Teh. Pakai dikasih tahu kelapa ya. Timun suri kata.